Baiklah, selaku juri AF 2014, Raja Azura akui dia memikul satu tanggungjawab yang besar. Betul, tapi kata Kak Engku sendiri, tugas dia bukan untuk mengkritik ataupun mengesan kesalahan. Sebaliknya, mencari peserta terbaik. Kali ini menggalas satu pentas besar, pentas Akademi Fantasia sebagai juri tetap. Bagaimana rasa? Satu beban besar sebenarnya. Orang nampak menarik, orang nampak grand. Tapi sebenarnya kita bila kita duduk di kerusi, juri itu satu beban besar pada kita. Saya bukan pengkritik. Pengkritik dengan juri berbeza. Pengkritik ada di mentam dan sebagainya. Tetapi saya adalah sebab pengalaman yang ada pada Kak Angku, saya hanya boleh mewakili untuk penonton-penonton yang menyaksikan. Kalau saya terhibur, maknanya it's good performance daripada pelajar-pelajar tersebut. Komen dan untuk memberi tips tu sebenarnya, kalau boleh tips tu biar sampai kepada pelajar-pelajar itu. Saya tak nak tips kita tu apa, tips ni ngarut ke apa semua kan. Okay, contoh bila Kak Angku cakap tentang tips tadi, Kak Angku ialah seorang yang lantang bersuara. I mean, tak takut untuk memberitahu apa yang difikirkan. Jadi macam ini, kali ini diperhatikan oleh ramai penonton yang berjuta-juta orang tengok. Adakah Kak Angku akan reserve Kak Angku punya komen sekiranya kalau memang Kak Angku nampak suatu benda tu? Bagaimana? Okey, bila kita nak menjadi seorang juri, kita kena jujur. Sebut juga sebagai seorang penyanyi. Kalau dia bagus, saya akan cakap dia bagus. Kalau dia tidak bagus, saya akan komen daripada segi sudut mana yang dia tidak bagus. Kemudian saya akan bagi dia tips bagaimana untuk jadi bagus. Saya tidak mahu duduk di kerusi juri untuk mencari kesalahan. Saya tidak mahu. Saya nak cari apa yang terbaik.